Nah, para sahabat ya, ini sensor oksigen nih. Ini apa? Ini sudah berapa ya? Ada 10 tahun lebih belum dibuka nih. Jadi udah 10 tahun lebih belum dibuka, pengen tahu apakah dalamnya memang kotor sekali ya. Ini udah dibuka koneksinya, kabelnya. Sekarang tinggal dibuka itu pakai kunci 22. Nah, kita buka dulu apakah memang kotor sekali gitu ya. Apakah kalau udah tahunan nggak dibuka, apakah memang kotor sekali, kita cek dulu ya. Nih, pakai kunci 22. Tuh, nggak terlalu kenceng. Gampang sih dibuka ya. Nah, gampang dibukanya, nggak terlalu kenceng. Cuman ini harusnya kalau ada kunci shock lebih gampang, kunci pas ini agak susah. Kita buka dulu ya, apakah dia kotor sekali ya. Ini namanya sensor oksigen ya. Sensor oksigen ini pengaruh ke getaran mesin. Jadi kalau nggak pernah dibersihkan, ternyata nggak terlalu kotor tuh. Ini udah tahunan nggak dibuka, nggak terlalu kotor ya. Nah, ini kita bersihkan sekalian karena sedikit sekali kotorannya, nggak ada kotor-kotornya ya. Cuman berkarat nih, nggak ada kotor-kotornya, hanya berkarat. Nah, sekarang kita bersihkan saja. Nanti dilap, disemprot pakai WD, kemudian dilap pakai tisu ya. Berarti kalau yang kotor sekali sudah parah banget ya. Itu berarti parah di buangan udaranya juga parah. Ini nyatanya udah 10 tahun ya. 2016. Ini sekarang 2020 belum ada lah. 20 belum ada 10 tahun sih, 8 tahun. Tapi nggak ada kotornya tuh. Nah, mumpung dibuka, kita bersihkan sekalian. Bersihkan sekarang, tunggu sebentar biar bereaksi ya. Dan WD-nya terus kita lapnya. Nanti nggak ada kotor-kotornya tuh. Ternyata bersih emang. Jadi makanya mobilnya suaranya masih halus. Jadi ini biar lebih sensitif aja ya. Nah, itu anget aja nih, anget karena tadi dijalankan mobilnya dari anget, tapi ini bersih ya. Sensornya masih bagus. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini sudah dipasang ya, kabelnya juga sudah dipasang. Ini masangnya agak, ini harus dipegangin kabelnya, masangnya karena melintir-melintir. Nah, kita sekarang kita start. Startin dari jauh saja nih kameranya, takutnya ada masalah. Thank you.
Nah, ini sensor oksigen, tandanya kalau sudah berhasil, ini getarannya kecil ya. Getaran airnya kecil, kalau getarannya besar, jadi itu ada masalah sensornya. Kalau getarannya terlalu gede, ya, sampai muncrat-muncrat itu masalah. Ini enggak, ini halus ya. Nah, kalau getarannya halus gini berarti sudah berhasil. Sudah bersih tuh. Nah, itu saja untuk sensor oksigen.